ada di channelnya TikTok ID official. Dan ini perdana. Iya, ini perdana banget. Dengan hostnya, perkenalin dulu dong. Aku Ayu dan aku Loana. Sekarang dan seterusnya nanti kita bakalan menemani kalian semua untuk melihat video-video TikTok dan reaction gitu ya, semacam ya. Gitu. Iya, kita kasih info soal TikTok dong. Iya, pastinya. Kita juga bakalan, mungkin kita bakal ada challenge-challenge gitu enggak sih? Seru dong pasti. Oh iya, pasti. Itu udah pasti banget. Kita bakalan ngundang kreator-kreator TikTok juga, iya enggak sih? Iya, kreator-kreator yang emang namanya tuh besar dari TikTok. Iya, benar banget. Banyak banget sih, banyak banget. Penghasilan dari TikTok itu benar. Mungkin kalian juga salah satu penikmat video-video TikTok atau kalian salah satu kreator TikTok nih. Iya. Anyway, ngomong-ngomong, lu punya TikTok kan? Punya dong. Oh, punya. Oke. Okay. Oh, kan? Oh, punya dong pastinya. Kenapa sih? Kalau misalnya ada yang tanya nih, kenapa sih kok 2019 gitu loh lo masih main TikTok? Kenapa nih? Eh, gila, itu booming banget, parah. Dari situ gue bisa kayak jadi gue pengen jadi kayak terkenal gitu. Jadi kayak artis-artis gitu. Cuman ya kecil-kecilan lah, dari kecil aja dulu. Kayak siapa tahu ada produser yang mau merekrut gue. Amin. Kita doain ya. Jadi artis TikTok. Karena di situ tuh orang tuh jadi dirinya sendiri menurut aku. Iya, benar-benar. Kalau misalnya ada tuh platform-platformnya emang kayak nunjukin apa. Kalau ini enggak, kita benar-benar kayak having fun doang. Iya gitu. Sih, benar-benar. Yang aku tahu nih, kalau aku favorit kreator aku di TikTok itu Sandi. Oh, kalau aku itu Seses Pana. Dia tuh ngedance-nya wow banget. Wow pokoknya. Itu belajar di mana sih? Nanti kalau kapan-kapan mau ngundang Seses. Aku mau banget ngundang Sandi karena kalau aku lihat TikTok-nya Sandi nih, kalian tuh pasti setuju. Kalian coba lihat aja channel-nya Sandi SS itu. Kalau dia tuh kayak menikmati banget gitu loh untuk main TikTok, kayak seru nih punya teman kayak gini nih gitu. Mungkin dari si Seses juga aku bakalan mau belajar dance gitu sih sama dia. Ternyata banyak ya manfaatnya yang kita dapat dari TikTok. Maksudnya yang mungkin ada beberapa orang yang underestimate, ternyata tuh banyak. Dan yang aku tahu nih, cewek-cewek cakep tuh kumpul di TikTok semua. Oh, betul guys. Ya kan? Betul banget. TikTok scroll satu aja udah cewek cakep tuh ada kali 10-15 gitu. Udah kayaknya. Iya, itu nggak cuma cewek aja sih di TikTok, dia jadi kayak ada Gojek. Pernah ngeliat nggak Gojek, abang-abang driver Gojek pakai jaket Gojek, terus TikTok-an, terus kayak ada nenek-nenek, ibu-ibu, gila sih. Oh parah. Aku belum pernah lihat sih. Lo harus lihat. Nanti aku lihat dulu deh. Itu emang keren banget sih. Dari anak-anak sampai yang tua, gila sih. Keren. Kreativitasnya mereka, kadang kayak yang HP-nya bisa di bolak-balik, terus tiba-tiba ada cahaya dari mana, nggak tahu HP-nya dilempar gimana, itu aku nggak tahu ya. Transisi, betul. Itu kayak tiba-tiba lihat ini gimana caranya gitu, praktekin juga nggak bisa boloh. Iya benar. Gagal boloh ya udahlah, nanti kita undang kreatornya lah ya. Iya betul, bisa. Oke, sip. Jadi itu pandangan kalian ya. Iya. Gimana orang banyak main TikTok. Nah, sekarang aku mau ngasih challenge nih. Kan di TikTok lagi rame challenge ini nih sekarang. Challenge yang entah apa yang merasukimu itu. Siapa yang mau challenge duluan nih? Ayo, Loana. Sweet aja gimana kalau sweet? Satu, Jepang ya? Jepang, oke. Okay. Ah, seri. Siapa nih guys yang menang? Berarti yang kalah nih. Ya, oke. Boleh contek dulu kan ya? Boleh. Boleh. Cantik ya. Cocok amat. Aduh. Bukan lagi aku nih, giliran aku ya. Pakai di private. Biar nanti aku kan barengan. Oh iya, baik. Ya Allah. Ngomel gue. Capek loh begitu doang. Tapi begitu bisa dapat duit. Tapi seneng kan? Seneng sih, kayak
mengekspresikan. Iya, iya. Kita jadi menikmati iya, banget. Iya, betul. Tapi nih, kalau aku sih ya nggak afdol nih rasanya kalau misalnya kita cuma joget-joget terus nggak tahu nih siapa yang paling bagus di antara kita. Oh iya iya, kan? Gimana kalau kalian vote di akunnya, di akun TikTok namanya Lucu Lucu Video. Oke. Okay. Harus di-follow dulu sebelumnya ya. Iya. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, like, comment, dan subscribe. Sebenarnya subscribe dulu sih. Ya udah, itu juga lah ya. Kita ribut okay, dulu okay. Dari tadi. Ya kayaknya enggak akur deh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.